bosku, alhamdulillah hari ini kita berada di Cianjur. Cianjur terkenalnya ayam pelung, saya emang alhamdulillah ya, di daerah Cariang. Pokoknya nanti kita mau nanya-nanya tentang ayam yang legend-legend waktu dulu lah pokoknya. Ditemenin sama subhanallah pokoknya ya. Tonton terus kita, ayo kita semperin sama ke sama. Sekarang kita boleh gini. Dulu saya tahun 2000 ke atas lah. Sering ke daerah Cariang ini. Di sini ada sahabat saya dan guru saya yang bernama Pak Adep. Bapak Adep sekarang dilanjutkan sama anaknya. Bapak Deden di Cariang gitu. Kita temui dia, pialanya banyak, ayamnya masih bagus, baragus. Kita dikarenakan kita ditantang sama apa? Sama tukang komen-komen bahwa harus konten di tempat ayam ternak tulen dan orang kontes yang betul-betul senang kontes. Nah, di sini tempatnya kebetulan banyak banget yang komen banyak, harus banyak. Sama petani tulen atau gimana ya. Sekarang lah kita laksanakan. Ayo. Halo, assalamualaikum. Subhanallah. Kang. Sehat. Subhanallah. Alhamdulillah. Biasa tepang ya. Alhamdulillah. Iya, ayam budak lo godor. Alhamdulillah, nah, Kang Acek. Ini anaknya. Oh iya, subhanallah. Ini sehat, Kak. Alhamdulillah, Acek. Subhanallah, ini sesepuh mungkin alhamdulillah ya. Ini asyat. Alhamdulillah, Pak Ule, saya dulu sama bapaknya. Alhamdulillah. Semoga almarhum ada di sisi Allah SWT dan berada dalam mudah-mudahan dikarenakan dia sekarang meneruskan perjuangannya di dalam emplung, ternyaknya banyak. Subhanallah. Ayamnya bagus. Pialanya juga di dalam bagus. Nanti kita lihat ya gitu nanti. Bermanfaat sekali nanti ya, legend nanti subhanallah ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nanti insyaallah kalau ada yang perlu nih, dari mana aja mau, dari Jawa, dari mana, datang aja ke urusan ayam pelung. Bapak siapa, Pak? Bapak Deden. Pak Deden. Oh, pernah dengar saya waktu itu, Pak Deden yang di Cariang ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, kegiatannya Pak Deden sekarang. Gimana nih Pak Deden nih, subhanallah ya. Untuk ayam, untuk kedepannya ayam. Untuk kedepannya nih ayam-ayam yang bagus-bagus punya Pak Deden ya. Kedepannya nih gimana ya? Tetap diternakan atau gimana nih? Mau dijual atau dijual? Misalnya ada yang minat mah saya jual. Iya. Bagus-bagus ya ayamnya, alhamdulillah ya. Iya. Terah-terahnya ya. Nanti logo dari sini juga insyaallah ya. Oh, berarti mau kalau misalnya ada yang beli ya enggak apa-apa ya dijual. Tapi kebanyakan diternak kayaknya ya. Diternak ya. Kebanyakan diternak. Kalau sejodoh Pak Deden sekarang di Cariang ya, ayam yang ternak yang kualitas itu kisaran berapa sekarang? Satu jodoh aja, jangan satu jodoh. Paling kisaran 250.000. 250.000? Iya, murah banget ya? Murah. Subhanallah ya, alhamdulillah. Yang berkualitas itu maksudnya kualitasnya gini, pernah juara, induknya ada di sini, bapaknya ada di sini, itu mahal sekali. Beda lagi yang tahu induknya, gak tahu induknya. Ini mah betul-betul kok datang ke sini, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah gak bakalan salah, gak bakalan salah. Karena saya juga ini bukan nih sama Pak Eden doang, sama bapaknya juga udah tahu gitu. Dari waktu siapa itu dia ya, gitu. Alhamdulillah lah ya, subhanallah. Ini ayamnya yang bagusnya yang mana ya? Oh, itu yang coba lihat itu. Yang sekarang mana? Oh, ya, coba, lihat. Boleh lihat nih, ya, boleh. Tadi juga saya lihat yang siapa sih, Senja ya? Apa namanya? Ya, Senja waktu itu punya Kang Kacek. Kita lompat. Nih. Waktu itu pernah saya ngobrol apa sama Kang Kacek yang punya ayam ini nih, si Senja namanya. Nih. Nah, ini punya Pak Edin. Punya Pak Edin. Alhamdulillah sekarang udah kedengaran suaranya panjang, insyaallah. Kualitas kontesnya insyaallah ada di atas ini insyaallah. Dari sini nih kelihatan set. Tuh. Ganteng ayamnya besar juga ya. Subhanallah. Aduh, diruas orang asli. Subhanallah, alhamdulillah ya. Jadi ini terahnya dari mana ini? Pak Ustaz. Oh iya ya. Langsung dari sini. Dari sini ya, Mbak. Ternak di sini ya. Diternak di sini. Terus di
dari kecilnya waktu usia 2 bulan dibawa ke Tangerang. Tangerang. Ya, setelah dewasa sekarang dibalikin lagi ke sini. Iya, gitu. Jadi sekarang mah hari-harinya untuk menemani sang ayam-ayam juara ya, betul ya, alhamdulillah ya. Subhanallah ya. Ayamnya jadi banyak gini, juga ya. Kalau Logodon datang sini dikarenakan ditantang untuk melihat ayam yang bagus, ya, benar. Terus peternak yang tulen. Nah, inilah tempatnya. Ini yang original. Real. Bukan, ginilah. Enggak kaleng-kaleng gitu. Enggak kaleng-kaleng kaca gitu. Subhanallah. Ini ternyata nih alhamdulillah ajengan sih subhanallah ya. Subhanallah. Nih barangkali ada gimana gitu nih masih. Kakak aja tanya untuk kedepannya Mas Ayu mah hemplung gimana? Hemplung gimana nih kedepannya nih? Untuk di Cianjur kan soalnya kan ayam pelung ini kan kebanyakan emang bukan kebanyakan emang khas Cianjur kan kayak tauco gitu. Iya, jadi untuk kedepannya gimana, mau diternakan juga sama? Untuk kedepannya sih diternak. Setelah diternak ya biasalah sampingannya dipotesin. Kalau misalnya ada yang minat bilang ya, kalian misalkan bisa, ada yang minat apa boleh buat ya. Cocok ya, ya saya lepas. Insyaallah ya, subhanallah nih banyak-banyak ayam-ayam itu. Insyaallah. Kalau ini mah ayam kampung. Ayam kampung ya. Tapi kayaknya ini gede-gede. Gimana kesalahan saya euy. Benar. Ini Kang Kacek saya tanya mau dijual kan ayam kampung yang senja itu. Yang senja. Waktu itu kan pernah wawancara juga nih waktu. Pernah saya tawar itu ayam. Waktu di Garut ya? Iya, waktu si senja juara atau juara juga tuh. Pernah ketemu juga sama Kang Kacek. Tuh, ganteng juga ayamnya tuh subhanallah. Mau dijual aja. Enggak. Sip, bagus. Pak Ustad, gitulah kebiasaannya kalau lihat ayam-ayam yang bagus itu jual-jualnya bahaya itu. Iya. Ya gitu mudah-mudahan. Iya benar sekali. Coba ayam. Kang Eta, Kang Ule lihat pialanya di dalam. Coba lihat di dalam. Boleh emang ya? Benar. Coba coba aja lihat. Coba lihat. Dari tahun 2001. Subhanallah, boleh lihat. Wah, coba lihat kita ya. Subhanallah di rumahnya Adenia nih. Siasalam. Nih yang di tengah rumahnya nih. Ayam ini dari tahun 2001. Dari legend ayahnya dulu nih. Nih. Dari sini. Nih. Tuh lihat. Subhanallah, ya Allah, tahun 2020. Tahun 2014 ya di dalamnya ya, tahun 1999 wah. Nih. Wala subhanallah. Yang 2001 mah yang ini ta. Yang mana? Itu juga ada yang lama dia. Ya, dari tahun 99. Lah ini kalau dulu 1999 sama Bapak dapat penghargaan dari Bupati Cianjur itu. Subhanallah ya Allah salam. Ini benar-benar lekat banget ya. Membudidayakannya atau apa? Penciptanya benar-benar subhanallah nih ayam. Dari tahun saya lihat dari tahun 1999 saya udah dapat kejuaraan. Subhanallah. Nah, makanya teman-teman semua pelunger saya konten di daerah Cariang Cianjur. Karena betul-betul Cariang ini banyak bibit-bibit ayam yang berkualitas. Bukan dari dulu, sekarang juga. Tadi juga kelihatan ayamnya punya Kang Kocek, orang Cariang. Yang itu yang baru itu punya Pak Eden sekarang, orang Cariang. Ternakan dari Cariang. Asli Cianjur gitu. Makanya silakan. Orang mana yang ada di mana aja, yang di Madura, yang di Jawa Tengah, yang di mana aja Indonesia, kalau mau ayam pelung, subhanallah, datang aja kepada Den. Datang aja kepada Den. Insyaallah dia tahu ayam yang bagaimana yang bagus, gimana yang untuk ternakan, insyaallah pecekan ada semuanya. Segala ayam pelung dari A sampai Z-nya ada. Ada. Insyaallah. Subhanallah. Pokoknya nanti kalau kalian mau pesan, bukan pesan ya, atau pencipta ayam pelung mungkinnya se-Indonesia, se-Jawa Barat, se-Cianjur, se-Garut, semuanya pokoknya kalau misalnya pengin lihat atau pengin minat mau ayam pelung yang ya, alhamdulillah yang berkualitas, yang asli terah Cianjur, datanglah ke
Pak Deden. Woi, jadi iklan. Aku Pak Deden endorse lo aja. Pokoknya itulah bodor, bukan Bodor. bukan untuk keuntungan sendiri, bukan, tapi untuk semua peluang yang ada di Indonesia. Ya. Itulah lo bodor. Real. Tidak mengaku-ngaku ayam. Enggak. Insyaallah. Pokoknya semoga Kang Deden sehat selalu. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah SWT. Tambah masih ganteng ya, subhanallah ya, masih gagal alhamdulillah ya, masih muda akhirnya. Mungkin ini dulu dari ayahnya, ayahandanya ya, almarhum ya, semoga ayahandanya Deden yang meninggal tadi terima kasih Allah SWT dan ya amin ya Allah. Ayo keluar lagi ya, kita Deden. Aduh maaf terganggu ya Allah, ya Allah subhanallah. Oh, di rumahnya Ak Deden, Kang Deden, Ak Deden sama lah pokoknya di Sunda mah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Aduh, coba lihat tuh ayam-ayamnya. Ada yang di sana nyimpernya, di sini semuanya. Yang udah pada masuk semuanya ayam-ayamnya nih. Tuh, suasananya nih. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Kita udah ketemu, tadi kita lihat-lihat semuanya ya. Semoga silaturahminya logo dari kita ke sini ya. Semoga menjadi manfaat untuk pulungur-pulungur yang Indonesia dan pokoknya kita semua tetap semangat apapun yang terjadi, tetap semangat persaudaraan kita makin erat insyaallah. Pokoknya kita bukan apa-apa. Jadi gini, maaf pokoknya saya tidak menjelaskan tentang ayam-ayam di sini. Mungkin kalau ada yang perlu silahkan aja ya, datang ke Cariang langsung ke sini. Boleh insyaallah. Dikarenakan waktunya agak mepet agak gitu. Ini udah sore banget nih. Supaya jelas maksudnya kalau yang mau ayam itu supaya benar-benar tepat pada sasarannya, ayam yang berkualitasnya di sini. Sini ya. Tulen ini yang paling tulen di sini. Iya. Ketahu saya karena terakhir sama almarhum itu saya kontes waktu dia punya si Ramona. Tahun gitu. Berapa itu Pak Ustaz? Tahun 2001 ya Pak Deden ya. 2001 kalau salah saya waktu SD waktu itu. Iya gitu. Ya, makanya saya konten di sini supaya pada tahu ya. Karena belum diungkapkan siapa di sini, ternyata ayamnya masih banyak. Oke. Gitu aja. Alhamdulillah, mungkin sampai sini mungkin ya. Ada Den, Aracek, semuanya ya. Mungkin atur nuhun nih, alhamdulillah ya. Semoga manfaat untuk pelungur-pelungur yang ada di Indonesia. Itulah untuk ngobrol dan wawancara sama pelungur Cianjur, asli Cianjur, Cariang ya. Pokoknya sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Logo Doril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.